kawan, nama gue Zio dan welcome back to Oksigenate Included. Dua kali gue kayak gini dalam hari yang sama, karena gue bikinnya dalam hari yang sama. Jadi gue bukan main lagi, lanjutin lagi, oke? Okay? Dan gue baru berapa menit, gue lupa gue ngapain. Oh ya, gue bikin ini, ranching. Oke, kita bikin ranching sengaja. Udah bisa berternak, dan kita udah nambah Roshat. Jadi kita bisa lebih bagus lagi sekarang. Gue yakin sama para koloni gue ini, kita bisa bikin lebih baik lagi. Tapi mereka lagi tidur. Besok kita akan melakukan kerjaan banyak. Oke, jadi buat sekarang, seingat gue kita butuh coal, ya kan? Jadi kita akan bikin coal. Tambah lagi ini juga, tambahin kayak gini. Sampai ke sini aja dulu, sampai situ dulu, oke? Terus ini tambahin pintu, karena nanti gue bakal coba bikin ini jadi ruangan, gue rasa. Tapi juga gue akan ngebuka ini yang banyak, oke? Oke, jadi please bikin itu. Nanti kalian juga gali-gali dan segala macamnya, oke? Kita butuh coal, seenggaknya buat perbanyak ini dulu, perbanyak coalnya dulu, oke? Dan juga gue butuh ke bawah ini, gue makin gedein lagi. Karena ternyata coal ini ngebikin klorin, gue rasa. Atau seenggaknya mungkin dari coal ini dia dapat hal yang lainnya. Itu dapat mungkin udara kotor dari yang lainnya. Terus habis itu jadinya menyatu menjadi klorin, gue rasa. Jadi ya, gue harus bikin ke bawah lagi. Karena ini bahaya, ini klorin itu bahaya. Wow, gue bisa. Oh no, tapi gue gak akan manggil orang. Oh bener, ada dokter. Ah damn it, ada dokter bro. Di episode sebelumnya gue butuh dokter. Kenapa lu baru datang sekarang dokternya? Oke, fine, gue gak akan. Karena kita udah ada Roshat, oke? Kita udah ada Roshat, gue gak akan nambah lagi. Karena jadi terlalu banyak, jadi gue ngambil coal aja, oke? Ngambil coal. Terus cat. Gali cat. Nice, si cat. Oke, tapi juga gue pengen lu gali. Wait. Taruh, gak jadi. Gak jadi yang ini. Gue butuh lu gali yang ini dulu. Ini juga coal, jadi lumayan bagus, lumayan banyak. Jadi lu gali itu dulu, baru gali yang lain. Aduh, ada yang bisa next skill. Siapa yang bisa next skill? Arshad! Chat, lu bisa next skill, tapi gua gak tahu lu skillnya apa lagi. Karena gua gak mau lu digging, gua gak mau lu building, gua gak mau lu farming, gua gak mau lu cooking, gua gak mau lu decorating. Gua rasa gua bakal bikin lu supplying, supaya lu nanti ujung-ujung bisa suit wearing, gua rasa. Oke, gak apa-apa lah. Supplying, oke. Lu sekaligus sama supplying. Dan juga gue butuh Roshat ngebikin dia bisa jadi ranching masalah. Jadi gue butuh Roshat untuk naik level masalahnya. Si Roshat tapi lagi ngurusin kotoran deh. Gak apa-apa. Banyak kerjaan, makin cepet mereka naik level, ya gak sih? Nice, si chat. Nice. Tapi juga gue butuh lu yang sebelah sini juga. Samain, oke? Ntar lu. Tapi gue rasa jangan samain dulu deh. Gue rasa lu bikin kayak gini dulu. Karena ini yang paling utama adalah gue coba untuk ngebikin klorin ini turun dulu, oke? Gue butuh bikin klorinnya turun. Supaya ini gak ada klorin lagi di sini. Jadi makanya yang bawah ini gue bakal bikin untuk pertama dia ngebuka dulu. Oke, dan terus habis itu gue coba bikin lu ke samping gini, terus itu ke sini. Karena nanti gue butuh lu gali ini. Enggak apa-apa, Icat lagi gali yang itu, enggak apa-apa. Oke, mereka udah downtime. Lumayan cepet downtime-nya karena gue skip juga, rada gue percepat. Harus supaya banyak juga kerjaan yang mereka lakuin, tapi juga harinya juga cepet kerubah. Jadi kalian nontonnya itu hitungannya cepet, oke? Oke, dan gua harap somat lu nggak bikin racun lagi makanannya, oke? Gua harap nggak ada yang keracunan lagi. Kalau saya kok sampai ada yang keracunan lagi. Dan juga masalahnya adalah gua berarti bakalan butuh ngerenovasi toilet gua dari sekarang. Karena di episode sebelumnya gua pengen renovasi toilet gua untuk menggabungkan toilet ini. Tapi bakal rada repot masalahnya. Jadi semua pembuatan akan gue cancel. Walaupun gue lagi nyuruh gali, tapi akan gue cancel. Karena supaya mereka fokus sama renovasi toilet aja dulu. Oke, mereka udah bangun. Waktu kita renovasi toilet, please kita renovasi toiletnya. Terus habis itu juga gue bakal bikin ini jadi tembok. Jadi ini juga dikonstruk pintunya. Oke, dikonstruk. Kenapa itu ada air kotor keluar? Oh dari oh no. Ah, pipanya. Ucu mop level kuning, mop level kuning mop. Terus habis itu juga ini juga mop. Oke, level kuning mop. Langsung bersihin. Kawan. Nice. Oke. Itu bikin tembok sini. Karena ini nanti juga gua hancurin, tapi gua tahu ada air kotor ya, tapi tak apa-apa, tak masalah. Nanti kita akan bersihin lagi, oke. Yang penting ini tutup dulu. Oke, itu udah dibikin. Dan renovasi ini bakalan rusak banget karena pertama kayak tadi contohnya pas pipanya hancur, dia air kotornya bakal keluar. Dan itu bukan ngerusak, oke? Jadi, pertama adalah gue butuh lu kalian dikonstruk ini dulu, oke? Dikonstruk itu dulu. Hari ini nanti gue bakal jadiin tempat cuci tangan, karena sekarang kita ada 4, jadi gue butuh 4 cuci tangan. Bahkan kalau bisa kayaknya semuanya deh. Hancurin ini,
Ini gua cancel dulu. Pembuatan apapun kita cancel dulu, oke? Pembuatan apapun kita cancel dulu karena kita akan renovasi toilet lu untuk hari ini. Oke, Icat dan Mamat lagi ngancurin. Nice, nice, nice. Oke, gua butuh tempat yang cuci tangan. Gua butuh ini dan juga gua butuh ngancurin ini juga sih. Oke sih. Prioritas dulu. Oke, ini prioritas 9 dulu, oke? Terus habis itu juga gua bakalan butuh kalian prioritas buat ini air bersihnya. Ini prioritas sini. Ini itu prioritas 9, oke? Terus habis itu gua butuh kalian dikonstruk satu aja ini, oke? Ini juga di construct level 9. Jadi space-nya cepet, oke? Kita renovasi. Karena itu yang paling utama kita lakukan untuk sekarang, itu adalah renovasi dulu. Oke, itu udah hancur. Terus habis itu gua juga butuh lu ngelakuin ini. Ini prioritas 9. Terus habis itu pipanya juga prioritas 9. Itu ke situ, ini ke sini, dan ini ke sini. Oke, yang penting tempat cuci tangan dulu. Habis itu kita bikin buat toiletnya, oke? Itu mungkin gua sekalian aja kali ya. Biar mereka semuanya tuh fokus sama toilet. Ya gak sih? Jadi 1, 2, oke. Terus habis itu pipa lagi. Ini kita renovasi, oke. Ini adalah sebuah renovasi. Tapi wait, karena gue sempat kepikiran untuk gue nambah orang kan. Gue kepikiran buat nambah orang masalahnya. But you know what? Itu gabungin lu situ. Karena sengaja kalau kalian nanti gunain toilet, sengaja berguna dulu toiletnya. Terus habis itu juga tempat cuci tangan ini bahkan gue hancurin. Tempat cuci tangan aja please hancurin. Tapi masa juga gue pipanya butuh gue hancurin sih masalahnya. Tapi you know what? Pipa ntar dulu deh. Bikin dulu. Supaya air kotornya gak ada yang keluar semua. Karena gue takutnya mereka keburu downtime kalau gue bikin mereka lakuin banyak hal. Come on, keburu downtime. Kalian pada kemana sih? Alah bro, bikin bro. Mat, ayo Mat, please Mat. Oke, satu toilet lagi dibikin sama Mamat. Nice. No, downtime. Roset gak akan cuci tangan. Goddammit, Roset gak cuci tangan, Roset. Lu bukan keracunan. Roset bukan keracunan, bro. Goddammit. Ah. Fuck. Fix Roset keracunan deh. Kemungkinannya bakal keracunan dia si Roset. Oke, yang penting jangan ada yang mati. Gak apa-apa. Ini semua gak apa-apa. Yang penting gak ada yang mati. Udah gitu aja. Oke, ayo lanjutin lagi yuk bikin toiletnya yuk. Please. Come on, kerja. Oke, thank you Mat. Terus Mat. Tempat cuci tangannya Mat. Thank you. Oke, terus habis itu gue bikin directionnya kesana doang. Oke. Come on. Sambil gue rada cepet. Oke, jadi ini hancurin. Sengaja udah ada tempat satu cuci tangan. Terus tempat cuci tangan 1, 2. Oke. Terus habis itu pipa. Oke, pipa sana. Oke. Nice. Terus habis itu juga dikonstruk. Karena ini gue pengen bikin tempat shower lagi yang itu. Nice. Oke. Kita bahkan tempat bikin tempat shower. Sudah bisa sih ini langsung. Ya langsung bisa itu. Oke, okay, come on. Jadi ada 2 shower dan 2 buat toiletnya, oke? Okay? Kok 2 buat toiletnya sih? 4 malah. Nanti tempat cuci tangannya dulu deh. Oke, okay, udah ada 3. Nice. Butuh satu lagi, bro. Come on, dan tempat showernya juga. Please, tempat shower. Kita selama 2 hari cuma buat renovasi ini doang. Serius lo. Ini gue ngerasa udah lama banget. God damn it. Oke, okay, tempat cuci tangan udah ada 4. Bagus. Seenggaknya, mereka setiap ke toilet udah cuci tangan, oke? Okay? Jadi kemungkinan kecil mereka bakal kena racun lagi. Walaupun gue masih rada yakinnya kalau mereka sebelumnya kena racun, itu adalah Cicat kena racun, itu gara-gara Somat. Oke, sama bikin pipa, gue baru ingat pipa buat air kotornya itu belum jalan. Pipa buat air kotornya, jadi please itu jalanin dulu pipanya juga. Nice, PP-nya udah oke, okay. Jadi toilet sudah renovasi, oke? Okay? Toilet sudah renovasi, sekarang kita balik lagi ke jadwal kita sebelumnya. Yaitu adalah ngebikin ini, oke? Okay? Ngebikin bawah ini, dia lebih terbuka lagi, oke? Okay? Lebih terbuka lagi, terus habis itu gue gali sini. Gue tahu udah downtime, tapi nggak apa-apa. Karena itu nanti buat besoknya lagi, oke? Okay? Buat besoknya lagi. Nggak apa-apa, nggak masalah, bro. Dan juga gue sampai sekarang belum bikin bangkunya si Roshat. Nanti gue bikin bangku si Roshat deh nanti, abis ini. Karena sengaja sekarang semua aman, bro. Toilet ada 4, bahkan gue butuh 5 ya. God damn it, gue butuh 5. Oke, Somat sama Icat lagi mandi. Sengaja kita udah ada 2 shower, jadi mereka bisa lebih bersih lagi. Walaupun cuman jadinya kayak setiap... Mungkin gua harap besok ganti, jangan Somat sama Icat. Gua harap ganti-gantian mereka. Karena kita cuma ada 2 shower doang, oke? Kita cuma ada 2 shower doang. Oke, Mat, gimana Mat? Oke, semua Mat lagi kerja itu. Nice, Mat. Nice. Habis itu juga gua pengen lu gali ini juga. Oke, ada new printable, tapi gua gak akan manggil orang. Please, seenggaknya barang yang penting. Gua bisa manggil hatchling sih.
Tapi gue bisa punya pay. Dia jago doctoring, jago supplying, jago cooking. Makanya dia bisa ngebantuin Somat. Dan juga kita bisa lebih punya orang yang dipercaya daripada Somat. Tapi gue takut kok nambah orang, sumpah aja. You know what, ntar aja gue gak akan nambah orang. Gue gak akan nambah orang dulu. Ini benar-benar gue harus ngebuka ini nih. Karena ini bahaya banget, sumpah aja. Call-nya ini. Oke. Gue bakal bikin satu ruangan. Pertama adalah pakai ini. Ini ruangan untuk keluar juga, oke. Tapi untuk ke sebelah kanan. Di ruangan yang bahkan pakai butuh oksigen juga. Dan gue tahu mereka jadi tugasnya banyak, tapi gak apa-apa, oke. Karena gue gak akan nambahin tugas mereka lagi. Untuk sekarang gue gak akan nambahin tugas mereka. Sampai ini semua aman. Oke, mereka udah downtime lagi. Cepet downtime-nya, sumpah. Cepet banget. Atau mungkin ini gue bikin buat ruangan Draco kali ini. Draco-nya udah ada di sini nih. Ya gak sih? Tapi lihat aja deh. Kalau misalkan Draco-nya sampai, karena dia jalan terus. Dia, kan? Dia keluar. Kalau misalkan ini ruangan jadi, Draco-nya masih di bawah, gue jadiin ruangan Draco. Oke, buat ternak Draco. Tapi kalau enggak, ya enggak jadi. Jadi ruangannya beneran jadi ruang oksigen lagi. Supaya mereka punya oksigen checkpoint lagi buat ke bawah. Oke, hari baru. Waktunya gua research lagi. Let's see. Gua bakal research apa ya? Buat obat lagi gitu, medical equipment. Gua rasa brute force refinement dulu. Gua jujur, gua belum pernah namatin ini kan. Bahkan gue bilang berapa kali gue belum pernah namatin. Tapi gue pernah mainin ini berkali-kali. Tapi gak pernah sampai tamat. Dan gak pernah full gue researchnya. Jadi banyak research yang gue gak tahu gunanya buat apa. Dan ini bakalan bermasalah buat gue. Tapi gue bakal nyoba untuk belajar sebisa gue. Apapun yang gue butuhin. Dan apapun yang gue research, oke? Jadi gue, tapi untuk pertama gue rasa gue sound amplifier sini. Karena gue pengen punya power control station. Gue rasa itu penting, oke? Karena sisanya ini gue jujur gue lupa. Ada yang lupa, ada yang gue gak tahu gunanya apa aja. Antara dua itu, oke? Well, you know what? Selagi Draco di situ ya gue rasa ini jadi orang Draco aja. Jadi ini gue cancel semua. Oke, karena Draco-nya gak akan bisa keluar. Jadi supaya mereka fokus ini dulu. Karena gue butuh ngeluarin oksigen ini nih. Ngeluarin klorin ini, sorry bukan oksigen, klorin. Oke, gue rasa gue akan butuh LG lagi sama deodorizer lagi di bawah sini. Gue rasa karena ini parah banget sumpah. Ini ada klorin dan segala macam ya. Walaupun gue gak yakin berguna banget untuk lawan klorin. Karena gue jujur gue lupa buat lawan klorin apa. Atau mungkin gak ada lawannya klorin. Tapi gue bakal bikin LG terrarium sama deodorizer di sini, oke. Oke, resource-nya udah jadi. Nice, Arshad. Emang lo gak pernah mengecewakan, Arshad. Gak pernah sedikit pun lo ngecewain gue. Gak kayak Somat, gak kayak Mamat. Lo the best, sama Arshad. Lo itu the best. Oke, tapi gue bakal butuh lo nanti research lagi, oke? Karena kita coba untuk research yang banyak dulu. Tapi untuk obat dulu, oke? Medical equipment. Karena gue ngerasa ini bakal ntar lagi banyak masalah penyakit, gue rasa. Udah keburu downtime. Oke. It's fine. Semuanya masih baik-baik aja. Dan gue butuh si Roschat buru-buru untuk ini dia. Namanya? Untuk naik level. Coba gue liat duplikan skill. Roschat belum. Oke. Baru Icat, Mamat, sama Somat. Oke, Cat. Gue sebenarnya gak pengen niatannya tuh lu bukan yang ngelakuin ranching. Tapi mungkin juga sekarang lu yang ngelakuin ranching, oke? Lu yang ngelakuin ranching. Tapi seenggaknya kita bisa cepet-cepet ngurusin hewan ternak kita. Oke, okay. Masa Icat juga ngebantuin ngegali, jadi bakalan rada lamban buat ngegalinya. Karena Icat ngelakuin gali deh. Dan juga dia bikin bikin bangunan, bikin sesuatu pokoknya. Oke, dan LG ini gue hancurin karena kita nggak butuh itu sekarang. Bahkan untuk gue rasa nggak akan butuh sama sekali buat sekarang ini. Nice, cepet juga resource-nya. Nice, Cat. Seenggaknya buat obat-obatan udah lumayan bagus. Terus abis itu gue bakal coba kita untuk fokus ke ventilasi gitu. Tekstil aja deh. Mungkin nanti kita bisa bikin baju atau apa gitu kan. Karena si Arshad sampai sekarang bajunya aja gue baru ingat. Dia belum pakai sama sekali, ya gak sih? Baju kok gak ada? Oksigen, coal, salt water, printing pot. Cat. Taruh, Arshad udah pakai bajunya. Itu bajunya bukan sih? Gue gak tahu itu bajunya apa bukan. Tapi yang pasti bajunya udah gak ada. Jadi gue rasa udah diambil sama Arshad. Gue rasa, tapi taruh skill ada yang belum gue naikin lagi. Si Mamat, Mat, lu dekorasi kan Mat? Tuh, Mat, urusin dekorasi Mat. Terus abis itu Somat, lu ke cooking udah penuh dia. Harusnya gue taruh si Somat di building aja harusnya. Di digging. Yaudah gak apa-apa lah di building juga. Okay. Seenggaknya mereka gak ada yang stres, oke? Okay? Gak ada yang stres sama sekali. Mereka semua pada seneng untuk menjadi koloni gue. Pada seneng mereka. Oke, okay, seenggaknya buat ngeluarin udaranya itu kesini, itu udah ada. Atau gue butuh mungkin oksigen lagi di sini kali ya? Enggak sih bikin ventilasi oksigen lagi? Karena sumpah ini parah banget. Parah banget. Oh ini bagian sini yang udara dingin bro. Ice. Ada es di sini. Oh ini juga ada bangunan kayak di sini nih. Oke. Nanti kita bukan coba kesana, tapi nanti oke. Karena ini parah banget sumpah di situ karbon dioksida dan segala macam ya. Goddammit. Oke. Oke, it's okay bro. Aduh ini kenapa nggak ada
pipe block, no power, no power. Kenapa no power? What the fanta? Oke, okay. Itu please 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 bikin. Ini prioritas kuning please. Come on. Gara-gara tadi gua ngancurin algae terrariumnya yang gua bilang ini kayaknya udah enggak butuh lagi. Gua dari sini bisa gua hancurin. Nah, itu gua ngelewatin kabel algae terrarium itu. Jadi mereka ngancurin kabelnya juga. God damn it. Thank you. Oke, okay, udah. Dan sekarang kenapa ini ada air? Kenapa ini ada air? Gua enggak tahu ini air dari mana ini. Ini tolong bersihin dong, tolong bersihin. Airnya, please. Kenapa ada air di situ? Oke, okay, udah downtime, mereka istirahat lagi. Gua rasa gua cuma butuh 2 hari lagi atau gua bisanya cuma 2 hari lagi buat hari ini atau buat episode ini, sorry. Hampir gua pengen lihat ruangan. Ini gua pengen jadi dia washroom. Gua rasa washroom gua butuh apa aja? Plus toilet, plum wash station, no outhouse, no industrial machinery. Kenapa gua enggak bisa maksimum 64, minimum 12. Nah, temet ini kegedean. Room size-nya kegedean, bro, untuk jadi washroom. Harus 64. Karena masalahnya kalau misalkan gue ngikutin ini, room overlay ini ngenambahin moral mereka masalahnya. Jadi toilet harus gue rubah lagi gue rasa. Atau lebih tepatnya tempatnya kali ya gue rubah ya, ya nggak sih? Jadi toiletnya tuh kayak cuman beberapa. Jadi ruangan toilet tuh ada di beberapa tempat gitu loh, ya nggak sih? Nggak dijadiin satu kayak gini. Tapi di mana? Gue rasa di atas ini, kiri kanan gue bikin ruang toilet, ya nggak sih? I don't know. No, gue lupa prioritasnya, gue lupa ganti. Oke, okay, kaget gue jadi. Okay, prioritas 9 nih di situ harusnya gue gantinya. Sini juga jadiin toilet. Jadi toilet pindah. Gue nggak ngerti kenapa toilet harus kayak gini. Tapi toiletnya bakal jadi kayak gini. Oke, okay, toiletnya pindah. Masalah gue ada selalu toilet. Toilet di situ. Terus habis itu kita bakalan bikin yang pertama adalah tempat cuci tangan yang pasti. Terus habis itu buat BAB-nya. 1, 2, pas 2-2 bro. Taruh persen hitungan gue bener kok ini kelebihan 1 sih. Oke, okay, gue bakal bikin toiletnya kayak gitu. Terus nanti yang satu lagi. Yang satu lagi tempat shower gitu. Tempat shower aja gitu kalau pas mereka mau shower gitu kan. Gue rasa dibawa sini buat showernya. God damn it. Tempat gue jadi galau tau gak? Karena masalahnya adalah jadinya untuk kayak bersihnya ini repot gue. Karena ini harus gue hancurin dulu semuanya. Dan waktu gue hancurin, ini bakal jadi masalah buat gue. Kenapa jadi masalah? Karena air bersih bakal keluar semua. Jadi mesin ini harus gue matiin dulu. Terus juga ini gue rasa harus gue disable gue rasa. Air kotornya itu. Tapi kita coba buat air bersihnya aja dulu, oke? Okay? Gue disable. Baru sisanya nanti gue pikirin lagi. Ayo. Soalnya kita akan rubah toilet, oke? Okay? Kita akan merubah lokasi toilet. Let's go. Gue rasa gue bakal bikin pipanya kayak gini. Gue tahu jadinya makan tempat atau gimana. Tapi gue harus mikirin ini. Taruh. Gue harus mikirin pipanya, bro. Mau bikin pipanya tuh kayak gimana gitu. One eternity later. Okay, you know what? Gak apa-apa lah pipanya ngelewatin luar kayak gini. Terus itu lu nyambung ke sini. Ini, oke, okay, kayak gitu, oke, okay, pipanya kayak gitu. Tapi air bersihnya, gue butuh untuk berhenti dulu. Gue butuh berhentiin air bersih dulu. Arsyad, nice, Arsyad yang matiin itu. Itu, no, bukan Arsyad yang matiin, tata listriknya mati. Siapa yang matiin listriknya? Apa lagi sih? Mana listrik yang mati, mana? Apa yang ngebikin listriknya itu mati? Oh, karena kita nggak ada yang ngisi coal. Please, isi listrik, please. Siapapun please, isi listriknya. Oke, listrik udah nyala, itu udah mati. Seenggaknya nanti mereka gunain air bersih berkali-kali. Itu masih bisa jalan airnya, oke? Okay? Nice research. Taruh. Gue bisa manggil. No, gue nggak akan manggil orang. Nggak. Gue nggak akan manggil orang dulu. Masih belum manggil orang, oke? Okay? Masih belum manggil orang. Tapi udah yang bisa naik level. Roshad, oke okay, Roshad. Masa itu awalnya itu lu harusnya ngelakuin ranching. Tapi karena kita udah ada Icat. Well, you know what? Lu tetap lakuin ranching, oke? Okay? Karena gue bakal bikin mereka ini ngerancha itu dua hewan. Itu ada hatchling dan juga draco, oke? Okay? Dan ini makin parah di sini nih. Makin parah, bro. Kita butuh cepet-cepet ngebuka ini nih. Habis itu juga gue pengen lu kalian gali ini. Sampai sini aja. Terus juga gali ini. Karena gue butuh ini perlebar. Jadi please kalian buka yang banyak, oke? Okay? Eh juga chat nih panggil ini tangkepin ya chat ya nanti ya chat ya kalau lu emang lagi nyantai lu tangkepin karena kita akan pindahin mereka semua ke tempat peternakan, oke okay? Dan lu yang ngerjain ternak juga dan juga Roshad juga yang ngerjain ternak harusnya jadi chat Roshad, oke okay? Chat yang ngerjain chat. Come on, kita bikin tempat toilet baru bro, kita bikin tempat toilet baru, let's go. Oke okay, dan mereka downtime, oke okay, yang besok adalah hari terakhir mereka. Ya, toilet ya, yang mau ke toilet, let's go. Hari terakhir, seenggaknya mereka harus selesaiin toiletnya dan juga ruangan atau seenggaknya area ini udah kebuka
supaya mereka udara klorinnya itu keluar dari base kita, oke? Okay? Kita lihat Trosyat lagi beternak, bro. Beternak deh. Kita benar-benar sudah ada peternak sekarang. Nice. Let's go. Oke, okay, kalian lihat hatchlingnya banyak banget, bro. Hatchling gua banyak banget, sumpah aja. Keren nih. Walaupun mereka mati atau apa, seenggaknya daging buat kita. Ya, tapi gua rasa ini gak akan selesai nih. Karena mereka cukup lama ngelakuinnya. Mungkin gua butuh orang. Mungkin. Tapi gua gak tahu juga. Come on, please toilet. Oke, downtime kan. Bener kan, gak beres kan. Tapi gua tetap harus akhirin ini, oke? Banyak yang kita bakal lakuin di episode selanjutnya. Dan gue tahu setiap selesai episode gue selalu bilang gitu, nanti di episode selanjutnya kita banyak yang kita kerjain. Tapi emang benar banyak yang kita kerjain, oke? Dan harus banget mereka itu. Wah, gue harus mikirin juga ruangan-ruangan, oke? Masalahnya kayak gini, ruangan-ruangan kayak gini nih. Gue sempet bikin recreation room, gue bikin mess hall, gue bikin barracks. Tapi ya sisanya gue belum bikin-bikin lagi, oke? Jadi nanti masih banyak yang harus gue kerjain. Banyak kan harus gue bikin. Ini aja udah jadi washroom. Udah bagus ini. Udah jadi washroom ini. Tapi gue harapkan terhibur sama videonya, oke? Gue mohon maaf kalau misalkan ada omongan gue yang kalian kurang suka atau cara main gue yang kalian kurang suka. Gue cuma suruh menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.